Kayaknya lagi zaman produk-produk transparan kayak gini. Ada juga HP, TWS, Pots, Joycon, sampai orang rela bikin transparan Steam Deck nya Kayaknya orang-orang sekarang seneng banget lihat drone dari produk. Sama kayak gamer, kayaknya bangga bener pamer dalam Tempat kalian salah satu gamepad yang mampu sentuh 0,9 ms input lag selain PS5 DualSense controller yang udah di OC. Sebenarnya default gamer sendiri cuma mampu 3,8 ms input lag ya. Tapi kalau lu download software bawaannya, lu cukup ganti puling rate ke 1000 dan lu langsung dapetin 1 ms input lag. Ya. Kalau lu cobain main, lu bisa langsung rasain bedanya sebelum atau sesudah lu ganti nanti 1000 pulling rate -nya. Joystick udah hall effect yang kali ini hall effect yang buatan gamer langsung bukan kayak fb yang numpang pakai hall effectnya gulikit. Plus quality error gamer udah bagus banget di 0,3%. Tempat kalian ini bisa 4 mode input, Android, Switch, X input dan DualShock PS4. Harusnya bisa buat PS4 tapi karena gua punya PS4 jadi gua colok aja teks ke PS5. Ternyata tidak coba Gue baru sadar dunia gamepad ribet juga ya. Tempat kalian ini bisa di switch, tapi nggak bisa di Xbox. Sementara game Star G7 bisa di Xbox, nggak bisa di switch. Ada. sih tahu udah kebutuhan lu sebelum beli gamepad. Audio jack juga tinggal colok aja, tapi entah kenapa audio jack ini nggak berfungsi di mode X input. So far sih gue selalu pakai mode PS4 di PC supaya layoutnya itu kayak PlayStation. Kotak X gitu ya. Bulat.